Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini review secara singkat dari Palembang. Yang mana semua orang Palembang pasti tahu dan pasti bisa membedakan mana pempek yang enak, mana yang biasa-biasa saja. Ya, seperti pada video ini, nah ini dia. Ini pempek adaan. Ya, kita bisa lihat cukanya sangat kental. Ini jadi cuka adalah bahan yang sangat berpengaruh, kita pempek maksudnya, berpengaruh untuk rasa. Dan bagi orang Palembang, apabila cukanya enak, pempeknya biasanya dijamin enak. Tapi tidak semuanya ya, ada orangnya juga. Jelas, kalau sudah ketemu pempek dan melihat cuka yang kental, langsung ingin menyantap. Ya, penyajiannya sangat sederhana. Masukkan di mangkuk kecil, ambil pempeknya. Ini yang diambil ini pempek. Pempek lenjer ya, pempek lenjer yang dipotong-potong. Ikannya mungkin jenisnya ikan laut atau ikan sungai ya, jadi tergantung orang yang bikin atau kita yang bikin atau orang yang jual. Oke, sangat enak sekali dimakan di semua waktu, pagi, siang atau sore, tidak ada batasan waktu, semuanya tetap enak dalam kondisi apapun, apalagi disajikan dengan kopi, sangat mantap sekali. Dan pempek lenjer enak semua. Apalagi kalau ada pempek jenis yang lain, kulit, tahu, telur atau katosa. Itu aja, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.